Halo, kembali lagi di channel YouTube Tercetar Super Mega Bintang. Di video kali ini mungkin beberapa video ke depan gue akan menggunakan baju yang sama, itu baju hitam, karena di sini gue mau menjelaskan sesuatu hal. By the way, sebelum kalian nonton video ini mungkin ada alangkah baiknya kalian menonton video dulu apa sih itu WKS, WKS dari KTO ya. KTO juga udah gue jelasin videonya sebelumnya. Jadi ini gue pengen memberikan apa ya, video ini tuh kayak barang apa sih yang gue dapat dari WKS gitu ya, maksudnya dapat hadiah gitu loh sebagai member dari WKS. Jadi kemarin itu tanggal berapa ya, 7, pokoknya gue lupa tanggal berapa, dan itu hari Jumat. Itu ada opening WKS, gue nggak perlu jelasin lagi itu apa itu WKS, karena di video sebelumnya gue udah jelasin. Jadi di sini gue mendapatkan barang-barang dari KTO. Barang-barangnya yang pertama itu, ini tuh sebenarnya berat banget. Jadi di tempatnya itu udah dikasih paper bag seperti ini, itu ada bacaannya Imagine Your Korea. Terus abis itu di bawahnya, di mana ya? Nah di sini tuh ada tulisan bahasa Koreanya, atau Hanguk Gwan Kwang Gungsa, atau Korean Tourism Organization. Nah, apa aja sih yang ada di dalam paper bag ini? Yang pertama tentunya kita sebagai anggota WKS di sini mendapatkan yang pertama, ini dia sertifikat. Oh, Imagine Your Korea, ini sertifikatnya. Kalau kalian pengen lihat sertifikatnya tuh, ya, ini sertifikatnya yang pertama dapat. Oke, yang pertama itu ada sertifikat. Terus yang kedua itu ada mendapatkan ini kalender. Sebenarnya kalendernya juga pakai tempat sih. Nah, itu kalender 2020. Ini kalendernya. Yang barang yang kedua ini dapatnya kalender tuh. Maaf, tuh. Iya, setelah kalender di sini ada dapat kayak botol gitu sih. Tuh. Sebentar ya. Nah. Imagine Your Korea lagi. Tuh dapat kayak tumbler gitu ya. Tapi ini kayaknya bisa tahan panas dan tahan dingin sepertinya gitu ya. Terus yang terakhir ini, oh ya sebenarnya dapat dua mas. Tah, enggak deh, masih ada lagi, maaf. Nah, ini dia sisanya. Nah, ini dia sisanya. Yang pertama itu dapat buku panduan travel guide book. Nah, tuh. Kayak buku panduan travel gitu. Terus abis itu di dalamnya lagi tuh ada, ini belum gue buka semua dari semenjak dapat ya, gue belum buka karena barang Korea, kayaknya gue udah pernah upload video di YouTube deh, barang-barang Korea gue tuh yang satu box gede itu udah full, terus gue pengen beli box lagi karena semakin banyak juga barang Korea-Koreanya. Terus yang kedua dapat ini secret card, tapi nggak tahu ini apa caranya tuh gimana karena belum dibuka sama sekali, jadi nggak tahu gitu. Terus yang berikut itu dapat seat mats, dapat dua. Yang pertama itu Oriental Herbal Shooting Max, yang kedua itu ada Oriental Herbal Brightening Max. Tuh, dapat dua, ada dua seat mats. Ada dua, lumayan. Terus yang terakhir ini dia, mendapatkan WOW Korean Support. Enggak, ini namanya WKS ya, yang tadi gue udah bilang di video sebelumnya WKS WOW Korean Supporter. Ini tuh dapat tapi gue nggak bakal membuka semuanya, maksudnya ribet ngegulungnya gitu. Dapat jaket dari KTO, di sini tulisan Imagine Your Korea. Di sini tuh ada identitas kita sebagai WKS kayak pin gitu, jadi pinnya itu bisa bongkar muat alias bisa dicopot pasang, yaitu dari magnet, jadi nggak harus ditempel di jaket ini. Dan ini dia pinnya, sebentar, WOW Korea Supporter. Nah, kok nggak fokus ya? Nah, ini dapat, dan ini tuh tidak hanya buat ditempel di mana namanya, di jaket tadi aja. Misalnya kayak di baju sini bisa, di sini bisa. Misalnya kayak lagi ada acara WKS nih, lagi nugas gitu tentang suatu acara. Terus tempatnya, misalkan kita nggak pakai jaket itu, misalkan di mall gitu ya, pakai kemeja atau pakai apa, jadi kita bisa tempel ini karena ini magnet. Jadi seperti itu. Dan gabung sebagai WKS ini seru banget sih, maksudnya kita bisa tahu. Oh ya, di sini juga gue nggak mau ngejelasin ulang ya, karena di video sebelumnya tentang WKS juga udah dijelasin. Jadi di sini tuh hanya sebagai unboxing sebagai unboxing aja barang-barang dari WKS, dari KTO.
dan yang mendapatkan ini hanyalah WKS yang terpilih, yaitu WOW Korean Supporter 2020. Oke, mungkin segitu aja video unboxing dari KTO ini barang-barangnya. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Jadi videonya sampai sini dulu, oke?